Kalian mau diamond Free Fire gratis? Ikuti saja langkah-langkah ini. Yang pertama, like video ini. Yang kedua, share ketiga sosial media kalian. Yang ketiga, subscribe dan aktifkan lonceng. Yang keempat, komen ID dan nickname kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan cek di deskripsi video ini. Dan jika kalian beruntung, saya akan langsung kirimkan diamond ke akun Free Fire kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arkisrin yang berbicara-bicara terbaru seputar game Free Fire. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bocoran update terbaru tentang game Free Fire. Dan ini dia ada screenshotnya. Ini ada screenshotnya. Dan di sini ada update terbaru ya di Advanced Server. Kalian sudah bisa download. Dan di situ ada updatean karakter baru dan karakter skin inkubator terbaru ya. Dan kita akan membahas kali ini yaitu karakter baru dan skin inkubator terbaru. Dan kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu karakter baru. Ini ada screenshotnya. Dan di screenshotnya di situ ada 3 karakter baru. Dan salah satunya yaitu Stevie ya. Dan kemungkinan karakter Stevie ini yaitu adalah, kalau dilihat di deskripsinya, karakternya berwarna hitam ya, kemungkinan yang ini. Dan yang kedua karakter yang lain itu karakter baru ya, yang namanya belum diketahui. Dan sebenarnya ada satu Karki ya, tapi kemungkinan itu adalah karakter Kelly yang di rework ya. Dan ini ada screenshotnya. Ini dia screenshotnya. Di situ terlihat karakter Kelly ya, Kelly yang tampilannya baru, atau kemungkinan itu karakter baru yang kakaknya Kelly atau semacam ya. Tapi menurut kami sih ini karakter Kelly yang diperbarui ya, karena dilihat dari potongan rambut dan bajunya sama ya, dan dicoret di wajahnya juga sama, cuma diubah di desain rambut dan bajunya sedikit diperbarui ya. Dan ini ada kemungkinan yang akan menjadi voice Kelly ya, ini ada videonya ya. I'm fast, I'm really fast, I'm going for gold, don't underestimate me. Who wants to go for a run? Another lap completed. Let's warm up. I'll leave you in the dust. Dan itu dia suara yang kemungkinan akan menjadi suara karakter Kelly. Dilihat dari suaranya itu, kemungkinan lagi ini akan menjadi karakter Kelly ya, karakter Kelly yang diperbarui. Dan gimana menurut kalian, apakah ini karakter baru atau karakter Kelly yang diperbaru? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ini ada karakter baru yang satunya, yaitu karakter Stevie ya, yang kemudian akan menjadi Stevie. Ini ada screenshotnya. Nah ini dia ya, yang kemungkinan akan menjadi karakter Stevie ya. Karena kan di deskripsinya itu tertulis bahwa ini karakter hitam pertama di game Free Fire ya, yang kemungkinan ini akan menjadi karakter Stevie. Dan kemampuannya yaitu ink penampung, yaitu dia bisa membuat sebuah graffiti, dan dia dapat membuat apa itu kerusakan ya dari graffiti itu. Dan di karakter selanjutnya yaitu ada karakter perempuan ya, ini ada screenshotnya. Dan ini dia screenshotnya. Di sini ada karakter baru ya. Bisa dilihat tinggi rambutnya itu ada corak hijau tua. Dan di bajunya juga ada tulisan Yo ya. Apakah ini karakter Kelly atau karakter Stevie atau karakter yang tadi itu Stevie? Silakan tulis kolom komentar ya. Menurut kalian yang akan menjadi karakter Stevie yang ini atau yang sebelumnya tadi?
Dan untuk atributnya itu nanti akan kita bahas ya. Dan di karakter baru itu selainnya ada karakter laki-laki ya. Ini ada screenshotnya. Dan ini dia screenshotnya. Di sini ada karakter baru lagi yaitu karakter laki-laki ya. Dan dia memakai apa tuh? Ya, seperti itu ya, dan bajunya juga seperti itu. Dan karakter ini berhubungan dengan karakter cewek yang sebelumnya, karakter yang ini. Dan kemungkinan karakter ini akan hadir secara berbarengan ya. Kemungkinan hadirnya akan secara berbarengan. Dan untuk atributnya ini ada screenshotnya ataupun skillnya ya. Nah ini dia ya skill-skillnya. Dan di sini ternyata ada 4 skill baru ya. Dan apakah seperti Kelly itu adalah karakter baru? Apakah itu kakaknya Kelly atau gimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Dan yang di situ ada karakter Stevie ya, yang jelasnya karena di situ ada apa itu sepilok ya di situ. Yang kemudian itu akan menjadi Stevie ya. Dan di sampingnya ada karakter seperti Kelly, skill Kelly ya, karakter lari. Dan apakah ini akan menjadi skill karakter baru ataupun skill karakter Kelly yang diperbarui ya. Dan di bawahnya itu ada helm menambah darah ya. Apakah ini karakter yang perempuan tadi atau karakter yang laki-laki ya. Dan di sampingnya ada skill apa senjata AP40 dan menambahkan darah ya. Apakah mungkin dia menggunakan skill senjata AP40 saat menembak akan mendapatkan darah? Apakah seperti itu? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jadi skill yang pertama itu yaitu untuk Stevie yang dia membuat skin gravity ya. Dan yang satunya itu kemungkinan untuk karakter seperti Kelly itu atau kemungkinan itu Kelly yang diperbarui. Dan yang dua itu untuk karakter baru ya. Dan untuk yang pastinya kami belum mengetahui siapa yang memiliki karakter tersebut ya ataupun skill tersebut. Dan untuk dan itu saja pembahasan tentang karakter. Ingin membahas ini lebih lanjut silakan tuliskan kolom komentar ya. Dan ini sekarang kita bahas skin inkubator ya. Ini ada skin sudahnya. Dan ini ya ada skin terbaru skin senjata inkubator. Dan di sini ada skin MP40 baru ya. Di situ terdapat warna kuning, warna hijau, warna biru dan warna antara hitam dan merah ya. Dan ini akan menjadi skin senjata inkubator terbaru ya. Dan sebenarnya masih ada apa itu inkubator yang lain ya. Ini ada skin sutanya. Dan ini dia ya yang akan menjadi skin inkubator selanjutnya. Skin ini skin seperti skin apa itu Power Rangers ya. Dan kemungkinan skin ini akan menjadi skin inkubator terbaru. Dan untuk hadirnya apakah ini hadir terlebih dahulu atau skin yang MP40 itu kami juga masih belum tahu. Tapi kemungkinan itu yang hadir terlebih dahulu itu skin ini ya. Skin yang bandel ya, bukan yang senjata. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya kami akan bahas di video selanjutnya ya. Karena pembahasannya pasti akan panjang sekali, jadi kami akan bahas di video kami yang baru. Nah itu ya tadi pembahasan kami tentang karakter baru ya. Dan sedikit pembahasan inkubator selanjutnya. Dan gimana menurut kalian, apakah karakter baru Stevie ini akan yang warna ini atau yang ini ya? Silakan tulis di kolom komentar. Dan ada 2 karakter baru lagi dan yang akan menjadi skin inkubator terbaru ya. Dan itu saja dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.